baik. Dikit-dikit naikin dikit ini. Oke, okay, gitu enggak apa. Oke. Okay. Tapi ini kan ada kabar baik, berarti emang langsung dapat nikah. Boleh dan ceritain dikit kan. Iya, kita puji Tuhan, saya sama Alphon segera melangsungkan pernikahan kita berdua di Auckland, New Zealand, Selandia Baru. Itu tanggal 14 Maret 2019. Jadi tinggal 3 minggu lagi ya, Mas? Iya, tinggal sebentar lagi. 2 minggu lagi kita udah berangkat ke sana kan untuk persiapan semuanya. Ya, kita berdua happy banget menjadi pasangan, semoga menjadi pasangan suami istri sampai akhir hayat ya. Gak ada apapun lagi. Terus juga kita berbahagia banget, anak-anak kita yang saya bawa tiga, Alphon bawa tiga itu kita berenam, nah anak enam ini deket sekali hubungannya. Terus anak-anak saya manggil Alphon juga udah daddy, anak Alphon manggil saya juga mami, Femi gitu. Jadi kita benar miracle deh, kita bisa menjadi keluarga yang cepat deket. Pernikahan kita dilakukan di New Zealand, yang kota yang indah gitu kan. Terus ya ini semua udah jalannya Tuhan lah. Tapi itu persiapannya udah berapa persen sih kalau dulu? Udah hampir 100% ya kan, sudah 95% lah kan, memang kita kan seremoninya juga private ya, jadi hanya keluarga inti dan sahabat dekat ya, ya udah hampir 100%. Kenapa jadi jelas pilih tempat? Satu, kotanya indah ya kan, kemudian kebetulan juga kakak saya juga menetap di sana, jadi kan kita kesana itu, jadi ya Femi juga belum pernah kesana, ya kita bawa ke sana. Jadi karena kotanya indah sih, dia dari kecil tuh udah bolak-balik ke sana terus sama kakaknya berdua gitu. Jadi dia pengen banget pernikahan kedua yang terakhir ini dia memberikan yang terbaik lah buat Femi gitu loh. Konsepnya seperti apa sih nanti Bapak Ibu kalau boleh? Enggak, paling ini konsepnya pasti internasional ya. Wedding internasional terus private gitulah, private party. Karena kan cuma paling 20 orang aja yang datang. Sama kan ini sebelum 3 minggu menjalannya ada enggak sih kayak nah, sorry, sebentar ya saya. Kamu kan selama 3 minggu pasti kan sebelum persiapan pernikahan bulan ini enggak sih? Nah, gini nih, saya bingung nih. Selama mau pernikahan biasa kan orang sering ribut, sering ada masalah. Saya sama Alphon bener damai tentram dan berjalan mulu. Santai sih kita mah deh, kemarin santai. Aduh, kita happy gitu terus loh. Aku bingung, enggak ada ributnya, enggak ada slack-nya, enggak ada apapun gitu loh. Ini kalau boleh tahu gimana sih awal ketemu dan perjalanan cintanya sampai akhirnya mau membelabuh gitu. Boleh ceritain dikit gak sih Bu Mesik? Kalau misalkan pertama kali ketemu tuh emang gak ada udah, bayangan ya, sih. Tapi udah suka ya, kan? Cuman gak kepikir bakal gak bisa lah jadi suami Femi, maksudnya gitu. Gak kepikir lah, cuman kan karena perjalanan waktu ya kita juga saya berasa cocok ya kan. Nah, terutama terakhir juga anak-anak saya bisa cocok, ya itu kan yang sulit ya buat saya ya sebenarnya kan. Menggabungkan dua manusia aja susah, apalagi ini 6 ya kan, 3 anak saya dengan 3 anak Femi yang bisa kompak seperti itu, saya cukup bahagia sih. Kemudian orang tua juga mendukung, keluarga-keluarga ini juga mendukung gitu kan, ya itu sih yang buat saya jadi ya lebih cepat lebih baik lah gitu sih, seperti itu. Tapi untuk pertama kali ketemu itu gimana sih respon anak-anak sampai akhirnya? Oh, pada saat pertama kenal sama anak-anak, anak-anak bisa langsung deket sama Femi, anak saya juga langsung deket sama Alphon ya, jadi nggak ada. Saya juga gak ngerti kenapa bisa langsung klop semuanya. Ini bagi kita bro ini miracle banget lah gitu. Ya udah jalan ketika, Tuhan sih ya misalnya kita. Ketika kalian udah punya anak nih, pengen punya anak lagi ke sih nanti nih kan? Sebenarnya aku udah gak mau, Mas Alphon tahu aku udah gak pengen punya anak lagi. Cuman kalau memang Tuhan kasih ya gak mungkin kita tolak kan gitu. Cuman kita lebih fokus besarin anak-anak, lebih fokus hubungan kita berdua. Mau jalan-jalan aja deh kita ya. Gak usah ngurusin baby lagi ya. Dukungan dari keluarga gimana? Dukungan keluarga ya, itu baik banget. Mami sayang banget sama Alphon, papi Alphon sayang banget sama Femi gitu. Terus pokoknya Alphon, adiknya Femi, kita semua deket, sedekat-dekatnya. Mau jalan-jalan kemana aja sih kalau boleh tahu nantinya? Ya di New Zealand aja sih kalau jalan-jalan. Keliling, ya beberapa kota lah. Kan New Zealand kan besar, iya. Jadi ada keluar kota-kotanya ada kan. Keluar kotanya gitu sih, beberapa kota lah. Kita 2 minggu sih di sana, iya. Jadi sekalian merit, sekalian kita honeymoon. Baby, me.